Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sebelumnya saya mengucapkan minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga lebaran di tengah pandemi ini masih menjadi lebaran yang sempurna bagi kita. Oke lanjut, pada episode 12 kali ini saya akan mereview produk dari Bardi Smart Home lagi. Kenapa lagi? Karena sebelumnya saya udah mereview produk dari Bardi, yaitu adalah Smart IP Camera. Kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung klik video di bagian pojok kanan atas ini. Dan yang akan saya review kali ini yaitu adalah Bardi Smart IR Remote Universal. Pastinya alat ini akan bikin rumah kalian jadi pintar dan juga canggih pastinya. Penasaran? Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan tombol loncengnya supaya channel ini senantiasa memberikan informasi mengenai teknologi. Yuk! Yap, ini dia Bardi Smart IR Remote Universal. Dari segi boxnya sendiri aja udah cukup kecil sih, apalagi nanti alatnya. Dari boxnya udah tertera keterangan yang salah satunya alat ini dapat digunakan atau diperintahkan menggunakan Amazon Alexa, Siri, Tuya, Google Assistant, dan dikontrol menggunakan perangkat Android dan perangkat iOS. Kemudian juga di bagian lainnya ada nama produk dan contoh gambar produk. Kemudian di bagian kanan samping terdapat website dari Bardi. Terus di bagian samping kiri dapat barcode dan produk ini diimpor oleh pastinya PT Bardi Solusi Otomasi. Kemudian di bagian bawahnya nggak ada apa-apa sih. Yap. Kemudian di bagian atas terdapat Bardi Always in Control. Langsung aja kita lihat isi dari dalam boxnya sendiri. Di sini kita mendapatkan IR remote-nya. Kemudian ada adaptor charger senilai 1 ampere. Kemudian kabel micro USB. Dan ada buku panduan yang udah bahasa Indonesia, jadi lebih mudah untuk dipahami. Kita bahas langsung untuk IR remote-nya. Untuk beratnya sendiri udah terbilang cukup ringan dibandingkan remote konvensional elektronik pada biasanya. Bentuknya sendiri udah cukup mungil yang dibentuk bulat datar seperti ini. Bahannya sendiri udah pasti full definishing dengan bahan plastik atas bawah. Dari segi desain, menurut saya remote ini udah termasuk ke dalam kategori yang simple. Oke lanjut, di bagian atas ini terdapat sudut infrared senilai 360 derajat dengan jarak infrared senilai 10 meter. Tapi, tidak boleh tertutup tembok atau penghalang lainnya. Yang artinya smart IR remote ini dapat digunakan dalam suatu ruangan saja bersamaan dengan barang elektronik yang akan kita fungsikan nanti. Kemudian di bagian sini terdapat port micro USB yang akan kita sambungkan langsung ke arus listrik menggunakan adaptor dan kabel USB yang sudah disediakan. Terus juga di sini terdapat indikator power dan di bagian sini terdapat tombol Wi-Fi. Cara pemasangannya sendiri untuk yang pertama kali kita sambungkan dulu dengan arus listrik. Kita akan colokkan micro USB-nya ke bagian sini. Indikator akan hidup berwarna biru. Sambil menunggu, seperti biasa, kalian harus mendownload aplikasi yaitu Smart Life yang tersedia pada Play Store dan juga App Store guna menyambungkan Smart IR Remote ke smartphone kita. Selanjutnya, untuk mengkonektikannya, pertama kali kita harus menekan dulu tombol Wi-Fi-nya sekitar 5 detikan sampai indikatornya berkedip. Jika sudah berkedip, kemudian kita masuk ke handphone kita. Di sini terdapat tombol plus. Kemudian di bagian bawah ada lainnya. Di sini terdapat remote control universal. Ini dia, kita tekan.
Terus di sini ada WiFi kita. Pastikan WiFi kalian stabil untuk menggunakan Smart IR remote ini. Kemudian kita berikutnya. Di sini terdapat reset perangkatnya terlebih dahulu. Di sini memastikan bahwa indikatornya sedang blinking atau kedap-kedip. Jika sudah blinking, kita confirm indikatornya sudah blinking. Berikutnya. Ini adalah proses adding device-nya. Kita tunggu saja sampai dengan selesai. Nah, jika proses adding sudah selesai, di sini kita dapat mengubah namanya. Saya di sini saya menggunakan smart remote saja. Smart remote. Kemudian kita tekan menyimpan. Terus selesai. Jika kita tekan, kita akan dialihkan ke smart remote. Di sini smart IR remote belum bisa digunakan. Karena kita harus pairingkan terlebih dahulu ke barang elektronik apa yang akan kita remotekan. Contohnya di sini saya mencoba untuk menggantikan remote TV konvensional menggunakan smart IR remote ini. Di sini saya menggunakan TV yang bermerek LG dan saya akan sesuaikan. Nah, jadi di sini kita akan dialihkan ke interface remote seperti ini. Jadi dengan adanya smart IR remote ini, kita tidak perlu untuk menggunakan remote konvensional lagi. Hanya cukup kontrol menggunakan smartphone yang sudah kita hubungkan ini selama koneksi WiFi yang harus stabil dan tersambung langsung ke smart IR remote ini. Tidak hanya itu loh, kecanggihan dari beberapa produk Bardi yang salah satunya adalah smart IR remote ini juga dapat kita perintahkan melalui beberapa mesin perintah. Yang contohnya di sini saya menggunakan Google Nest atau Google Assistant. Oh ya, sebelumnya alat ini sudah pernah saya review. Kalau kalian penasaran atau cara pemasangannya, kalian bisa nonton di pojok kanan atas ini ya. Jadi, kalau kalian sudah setting di smartphone kalian, kita langsung connect ke Google Nest ini. Tekan tombol tambahkan. Selanjutnya pergi ke siapkan perangkat. Di sini terdapat dua menu, pilih menu yang paling bawah. Nah, di sini kita tambahkan perangkat yaitu namanya adalah Smart Life. Nah, kita akan dibawa ke web untuk verifikasi lebih lanjut. Di sini kita diperintahkan untuk memasukkan akun dari Smart Life yang sudah kita buat. Jika sudah selesai, kalian tinggal tekan Link Now. Jika masih belum muncul menunya, kalian bisa merestart aplikasinya. Di sini terdapat beberapa produk Bardi yang sudah pernah saya konekkan menggunakan Google Assistant atau Google Nest ini. Oke Google, nyalakan TV. Baiklah, menyalakan TV. Oke Google, matikan TV. Baiklah, mematikan TV. Oke Google, hidupkan AC. Baik, menyalakan air conditioning. Oke Google, matikan AC. Baiklah, mematikan air conditioning. Oke, jadi sampai di sini review kita. Kesimpulan dari channel ini mengenai Bardi Smart IR Remote ini sih worth it aja untuk dibeli. Karena dengan satu produk ini, kalian tidak perlu memakai remote konvensional yang masalahnya itu kalau nggak lupa letakin di mana ataupun lagi pemakaian remotenya malah jatuh dan rusak. Jadi dengan adanya Smart IR Remote Bardi ini, bagi saya udah cukup ngebantu saya gunain mulai dari itu TV, AC, dan barang elektronik lainnya. Jadi menurut saya sih sangat membantu. Untuk harga Bardi Smart IR Remote ini dibanderol dengan harga Rp190.000. Mumpung juga selama pembuatan video ini Shopee lagi ngadain diskon pada produk official Bardi senilai 36%. Jadi kalian bisa ngebelinya dengan harga Rp124.000 aja. Untuk pembeliannya sudah pasti saya cantumkan linknya di deskripsi. Jangan lupa follow saya di sosial media dan sosial media dari Bardi juga.
Seperti biasa, untuk bekerja sama, kontak email Detach sudah saya sediakan di link deskripsi. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, kemudian share video ini ya. Jika ada kesalahan informasi, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya David, pamit undur diri. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.